DSP mo. Sorry. Ya, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begya Autotronics, yang hari ini kita akan pasang unit XP10 yang built-in DSP di mobil Xpander ini. Dan unitnya adalah ini. Ingat ya teman-teman semuanya, dusnya sudah, sekarang sudah ada tulisan DSP, Digital Sound Processor. RAM-nya 2GB, memori internalnya 16GB, dan IPS screen. Jadi kalau IPS screen itu, kita melihat gambar di TV-nya di sudut manapun tetap 180 derajat. Jadi tidak ada yang namanya buram ya. Jadi nonton TV di unit XP10 yang terbaru ini dari sudut manapun tetap bagus. Kita akan pasangin juga dengan subwoofer yang Intersis ISW 806. Kita akan tanamkan juga di mobil Xpander ini. Saat ini Momentum prosesor built-in amplifier Momentum sekarang keluar yang bisa karaoke di mobil. Kita akan perlihatkan nih. Ini kita akan buka dusnya. Di sini sudah tersedia 2 mic. Wah, kita bisa karaokean sekarang di mobil ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang hobi karaoke, Anda sekarang tidak usah bingung-bingung. Anda tinggal membeli prosesor built-in amplifier dari Momentum ya, DSP K1 namanya. Dia bisa langsung karaoke di mobil. Tersedia 2 mic langsung, jadi bisa duet langsung di mobil. Wah, ini seru sekali. Kita akan pasangin unit ini di mobil Xpander ini. Ikutin kami. Prosesor Momentum yang DSP K1 yang terbaru ini bisa karaoke di mobil. Ya, saya akan mencoba untuk menyanyikan lagu buat teman-teman semuanya. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Oh, lebih baik putus saja sudah hubungan kita, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Hebatnya lagi, DSP Momentum K1 ini sudah dilengkapi dengan 2 mic di sini. Jadi di mobil kita bisa karaoke duet bareng dengan teman kita. Luar biasa. Ini satu terobosan baru dari Momentum. Ya, buat teman-teman semuanya yang hobi karaoke, tentunya Anda sekarang sudah bisa karaoke di mobil dengan suara yang bagus. Dan lebih hebatnya lagi, ini dengan speaker standar, luar biasa sekali. Dan jangan lupa, ini tidak disarankan buat pengemudi ya tentunya ya. Ini khusus buat penumpang-penumpang aja. Dan kalau Anda ingin membeli perangkat ini, Anda bisa hubungi di alamat ini, Begya Autotronics tentunya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan kemudian jangan lupa lagi tekan tombol lonceng agar tidak selalu ketinggalan untuk video-video Begya Autotronics yang baru yang lainnya. Thank you.